Jangan mentang-mentang karena uang kita seakan-akan itu berpindah tangan menjadi milik kita. Enggak ada. Semua yang di dunia ini hanya hak guna pakai. Walaupun ada sertifikat hak milik, itu bohong, itu kertas. Kita beli sawah 1 hektar, berapa lama sih itu milikmu? Sebatas kamu bernapas, berhenti napas, pindah tangan pada yang lain, mana yang namanya milikmu? Apakah kata hak milik berubah ketika mati? Tidak. Itu cuma main-main basa-basi duniawi, ya memang begitu. Makanya jangan terlalu bingung dengan kertas. Semuanya kertas kok. Yang lucu lagi, kita ini sering merasa kehilangan sesuatu yang jelas-jelas bukan milik kita. Itulah kadang-kadang kebohongan yang diulang-ulang dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikala wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Dan kita mengatakan semua milik Allah, semua milik Allah, semua milik Allah. Di sini. Tetapi kenyataannya seakan-akan semua milik kita. Pelitnya luar biasa. Hitungannya luar biasa. Makanya di episode yang kemarin saya sengaja membuat judul melepaskan kemelekatan pada harta dan diri supaya semua. Jadi semua yang menjadi milik itu hilang pada saat napas berhenti. 1 detik setelah kematian semuanya terpindah.